Selamat pagi, Sobat AAT, dimanapun Anda berada. Pemirsa setia, kembali ke channel YouTube Advokat Amin Trust. Penyidik Unit Harda, Subdit 1 Ditreskrim UM, Polda Sumsel, cek lokasi di TKP laporan Mat Ali. Palembang Trustnews.co. Penyidik Unit Harda, Subdit 1 Ditreskrim UM Polda Sumsel, Senin 4 Oktober 2021 sekitar pukul 10.00 WIB melakukan cek lokasi ke TKP terkait laporan Mat Ali, warga Jalan Haji Paki Usman, Lorong Karya RT 31 RW 07, Kelurahan 12 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang, tentang peristiwa pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP, Pasal 242 Ayat 2 KUHP Pidana. Giat ini dilakukan penyidik sebagai tindak lanjut laporan polisi nomor LP/B/688/7 Romawi/2021/SPKT/Polda Sumatera Selatan tanggal 27 Juli 2021 atas nama Mat Ali selaku pelapor dan Ahyar dan Yahya dan kawan-kawan selaku telapor. Dalam laporannya polisi LP tersebut, Mat Ali menyatakan bahwa peristiwa pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 242 Ayat 2 KUHP Pidana tersebut diketahui pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira jam 9.00 WIB di kantor Advokat Pengacara Amin Trust dan Associate, Jalan Bungaran nomor 72, Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang, Sumatera Selatan. Pemirsa setia yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, lonceng, komen, dan share sebanyak-banyaknya video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.